Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kali ini kita akan mengulas penampilan dua ujung tombak kita, striker Alberto Gonçalves dan Manucer Jalilov, di mana kedua pemain ini sama-sama tampil impresif. Namun dalam pertandingan kali ini, Manucer Jalilov sudah mencetak satu gol dan satu assist, serta upayanya di gol kedua Sriwijaya FC ketika mengalahkan PSM, di mana dia dilanggar oleh atau ditackle oleh pemain belakang PSM dan kemudian berbuah penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Konate Makan. Meski Jalilov lebih dulu mencetak gol, pelatih Rahmat Darmawan memiliki penilaian lain bahwasanya kedua striker ini memiliki kelebihan masing-masing dan dia akan mencoba beberapa formasi, termasuk nantinya akan mencoba menduetkan Beto dan Jalilov dalam beberapa formasi dan variasi taktik dari program yang memang sudah dia persiapkan di sepanjang musim ini. Dia menilai Piala Presiden sangat baik untuk uji coba bagi semua pemainnya dan semua akan diturunkan demi menghadapi ajang kompetisi sesungguhnya, yakni Liga 1 dan Piala Copa. Dia akan membentuk dua tim yang tidak jauh berbeda kualitasnya. Maka itu ajang Piala Presiden menjadi ajang yang paling baik untuk mencoba para pemainnya, karena atmosfer kompetisi sesungguhnya didapatkan di ajang